the name of our Lord Jesus Christ. Give me a name, demon! He who commands you is he who orders you thrown down from the highest heaven into the depths of hell. I sick. Hear, therefore, and fear, Satan, enemy of the faith. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, die Baby ist dir auszubauen. Eksorsis atau pengusiran setan, kalau di Indonesia sendiri biasa dikenal dengan rukiah. Bukan hanya di Indonesia, di budaya barat pun mengenal yang namanya pengusiran setan, yang biasa mereka sebut dengan kata exorcism. Dan tidak sedikit pula film layar lebar mengangkat tema tentang exorcism ini. Banyak film horor yang dibuat berdasarkan kisah nyata. Kejadian-kejadian yang ditampilkan di film tersebut bisa dikatakan sangat menyeramkan, sehingga membuat kita yang gemar menonton film horor menjadi bertanya-tanya. Apakah film ini benar-benar dari kisah nyata atau hanya sebuah karya sinematik? Memang ada beberapa film horor yang diangkat dari kisah nyata. Salah satunya adalah film The Exorcist of Emily Rose. Film ini mengisahkan tentang persidangan yang dilakukan oleh seorang pastor yang bernama Pastor Richard yang dituduh telah melakukan pembunuhan atas Emily Rose, seorang wanita muda berusia 18 tahun. Yang dimana pembunuhan itu terjadi setelah Pastor Richard melakukan upacara pengusiran roh jahat terhadap Emily Rose. Awalnya Emily Rose ini mengalami psikosis dan epilepsi yang membuat dia harus berkonsultasi dan meminum resep dokter. Namun setelah beberapa kali mengkonsumsi resep dari dokter, perilakunya malah menjadi tak terkendali. Tingkahnya pun yang makin menyeramkan, memunculkan dugaan kalau Emily Rose ini telah dirasuki oleh salah satu roh jahat dari 7 pangeran neraka. Meskipun di dalam film pengusiran roh jahat itu berhasil, namun nyawa Emily Rose ini tidak terselamatkan. Mungkin setelah nonton video ini atau menonton filmnya langsung, membuat kita bertanya-tanya, bagaimana bisa orang meninggal dunia karena kerasukan? Pasti kita akan bertanya seperti itu. Oke, saya akan mencoba sedikit menjelaskan. Tolong dikoreksi jika saya salah. Dalam perspektif khususnya di sini adalah ajaran Katolik. Aktivitas iblis dan setan itu mempunyai 2 tingkatan, yaitu yang biasa dan yang tidak biasa. Dan dalam kasus Emily ini, ia mengalami aktivitas iblis atau kehadiran iblis itu sendiri yang tidak biasa. Dan aktivitas iblis yang tidak biasa ini juga mempunyai 4 tingkatan, yaitu investasi, yang merupakan kehadiran iblis melalui tempat benda dan binatang. Vexasi, yang merupakan serangan setan yang berdampak pada fisik yang dapat merusak kesehatan. Yang ketiga adalah obsesi, yang merupakan serangan setan yang berdampak pada mental. Dan yang terakhir dan yang paling ekstrim adalah posesi atau kerasukan. Ini adalah gabungan dari semuanya yang merupakan yang terparah. Karena yang dimana si setan ini mengambil kendali utuh terhadap tubuh si korban. Dan inilah yang dialami oleh Emily terhadap kasusnya, yaitu aktivitas iblis yang tidak biasa. Film The Exorcism of Emily Rose ini diangkat dari kasus misterius yang menimpa seorang remaja putri yang cukup religius yang memiliki nama asli Annelise Michelle. Dan dalam kisah aslinya juga tidak jauh berbeda dengan di filmnya. Michelle ini sudah menyadari kalau dirinya telah dirasuki oleh roh jahat atau iblis. Ia kerap kali berhalusinasi dan bertingkah agresif. Awalnya kedua orang tua dari Michelle ini tidak percaya atas pengakuan dari putrinya tersebut. Dan beranggapan kalau putrinya ini hanya mengalami masalah medis tertentu saja.
Dan akhirnya, kedua orang tuanya pun membawa Michelle ke dokter untuk berkonsultasi. Oleh sang dokter pun, Michelle divonis mengidap penyakit psikosis dan epilepsi. Namun setelah beberapa kali Michelle melakukan pengobatan di rumah sakit dan rutin mengkonsumsi resep obat dari dokter, keadaannya justru semakin memburuk. Bahkan tingkah dari Michelle ini terkesan sangat menyeramkan, yang membuat kedua orang tuanya menjadi semakin khawatir dengan kondisi putrinya itu. Akhirnya kedua orang tua Michelle ini memutuskan untuk melakukan upacara pengusiran setan atau eksorsisme dengan mengundang seorang pastor. Namun sayangnya hal tersebut malah membuat Michelle harus kehilangan nyawanya akibat upacara pengusiran setan itu. Dan karena meninggalnya Michelle ini, pastor yang melakukan upacara pengusiran setan ini dianggap lalai sehingga membuat seseorang terbunuh. Dan pastor tersebut pun harus dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan. Nah, karena dari kisah tersebutlah yang menarik Derrickson sang sutradara untuk mengangkatnya ke dalam sebuah film yang berjudul The Exorcism of Emily Rose. Namun yang menariknya, di dalam film The Exorcist of Emily Rose ini, sang sutradara justru mengecilkan atau mengurangi tingkat keseraman dari film ini. Yang artinya apa yang ditampilkan di layar lebar meskipun terkesan sangat menyeramkan, tapi tidak seseram kejadian sebenarnya. Dan jika sang sutradara mereka ulang adegan sebenarnya dan diangkat ke dalam layar lebar, takutnya akan menyebabkan trauma yang tidak biasa untuk siapapun yang menontonnya. Namun meskipun mengurangi adegan seramnya, film The Exorcist of Emily Rose ini sukses meraih banyak pujian dari para kritikus film. Salah satunya adalah Roger Ebert. Ebert sendiri dikenal sebagai seorang jurnalis, seorang kritikus film, dan penulis naskah asal Amerika Serikat. Dia adalah seorang kritikus film terkenal yang berada di bawah naungan Chicago Sun-Times sejak 1967. Dan fakta menarik yang lainnya yaitu, film The Exorcist of Emily Rose ini dianggap sebagai film pembawa kutukan. Hal itu memang cukup beralasan. Karena banyak sekali kejadian aneh yang menimpa anggota kru ataupun para pemain yang sangat sulit dijelaskan. Salah satunya seperti yang terjadi pada pemeran Emily Rose ini, yaitu Jennifer Carpenter. Jennifer pernah mengaku bahwa radionya kerap kali menyala sendiri setiap menjelang tengah malam dan memutar satu bagian dari lagu Pearl Jam yang berjudul Alive, di mana dalam lagu tersebut terdapat sebuah lirik seperti sebuah pesan, I am still alive, secara berulang-ulang. Peristiwa senada pun juga dialami oleh Laura Litney yang mengatakan TV miliknya kerap menyala secara tiba-tiba di tengah malam. Jadi untuk kalian yang suka dengan film-film horor yang bertema pengusiran setan, saya sangat menyarankan sekali untuk kalian menonton film yang satu ini. Namun, pesan saya sebelum kalian menonton film ini, persiapkan nyali kalian terlebih dahulu. Oke, saya Bang Bear pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. From the highest heaven into the depths of hell, in the name of our Lord Jesus Christ.